Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali di channel saya ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat lampu USB ya, lampu USB yang 5 volt. Ini bahan yang sudah saya sediakan ya teman-teman. Ini bekas charger ya yang sudah tidak terpakai, akan saya gunakan ya. Ini PCB yang sudah saya potong. Baik, kita akan lanjut ke pemasangannya ya teman-teman. Nah, sebelum kita memasang LED, kita akan kasih timah terlebih dahulu ya, agar kita mudah memasang LED-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang bagian tulis ya. Ini bagian tulis dan ini bagian min ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke pemasangan LED ya teman-teman. Nah, LED ini mempunyai min plus ya. Nah, yang kayak bendera ini nih, yang bendera kecil itu bagian plus. Nah, yang besar sebelah kiri ya, sebelah kiri ini nih, sebelah kiri itu di min ya. Kita akan langsung pemasangannya.
Nah, ini sudah saya solder ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasang resistor ya, agar LED ini bisa awet ya, karena tegangan yang dikeluarkan dari charger itu 5 volt ya, sedangkan LED ini cuman 3,5 volt ya teman-teman. Kita akan kasih resistor ukuran 68 ohm. Jadi kita akan pasang di bagian plus ya, bagian plus. Udah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba ya. Lumayan terang ya teman-teman ini. Kita akan matikan lampu. Bisa juga digunakan di power bank ya. Oke, sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.